Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa bilahi qala haddasana aliyun qala haddasana sufyan qala haddasana suhailun bin abi salihin an abi hurairah ja'at imra'atun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang seorang wanita ila Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata perempuan itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la naqdiru alaika, sesungguhnya kami tidak mampu atas engkau, fi majlisika, pada majlis engkau. Ini kata perempuan kepada Nabi, perempuan yang kepengen banget ibadah, perempuan yang kepengen banget enggak mau kalah sama orang laki dalam hal ibadah, minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta jatah ibadah, bukan jatah makan, bukan jatah ibadah. Masya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la naqdiru alaika, sesungguhnya kami tidak mampu atas engkau, fi majlisika, pada majlis engkau. Fawa'idna yauman na'tika fihi. Fawa'idna, ya Rasulullah, janjikanlah kepada kami yauman, akan satu hari, na'tika fihi, yang kami akan datang kepada engkau pada hari itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, jawab Rasul, mau'idu kunna baitu fulanin. Tempat janji kamu itu nanti adalah di baitu fulan, di rumahnya fulan. Rasul memperkenankan keinginannya, ya nanti kamu, bagian kamu nanti di fulan. Turuk-turuk perempuan. Masya Allah. Faja'ahunna lizalikal wa'di, lalu Nabi datang kepada mereka bagi janjinya itu. Wa kana fima hadatsahunna, dan adalah Nabi pada apa yang Nabi ceritakan kepada mereka, di antaranya dikatakan, fama min kunna imra'atun yamutu la asalasun minal waladi, ma min kunna, tidaklah di antara kamu ada min imra'atun, seorang perempuan, yamutu, yang meninggal dunia, laha, bagi perempuan itu, salasun minal waladi, tiga anaknya, meninggal dunia, tidaklah seorang perempuan yang anaknya tiga orang meninggal dunia, fatah tasibuhum, lalu ia mengharapkan pahala akan mereka meninggal anaknya itu, illa dakhalatil jannata, kecuali dia masuk surga. Faqala imra'atun, lalu berkata perempuan lagi, awisnani, apakah dua juga bisa ya Rasulullah? Qala awisnani, kata Rasulullah, dua juga. Satu riwayat satu ya Rasulullah, satu juga. Jadi kalau ada seorang perempuan punya anak meninggal dunia, maka anaknya dapat membuat, menyebabkan dia masuk surga. Kok bisa perempuan yang dikatakan, bukan laki? Emang laki enggak sedih? Ya sedih. Cuma kalau perempuan lebih sedih lagi. Kenapa? Karena perempuan lebih susah payah dibanding laki. Laki mah kalau perempuan lagi ngelahirin ngeliatin doang ya, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Doa paling.
elus-elus aja paling, pegang-pegang aja, support. Tapi kalau perempuan antara mati dan hidup, emak kita itu antara mati dan hidup lahirin kita. Sebelum itu beliau ngandungin, ngandung lahirin. Ya. Habis lahir nyusuin. Tiga tuh yang enggak bisa diwakilkan oleh seorang suami. Ngandung, mengandung, melahirkan, menyusui. Ini enggak bisa nih. Makanya ditanya kepada siapa kami bakti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibumu, 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 tiga kali baru bapakmu. Jadi ibu lebih tinggi tiga tingkat daripada bapaknya. Makanya durhaka kita sama orang tua kalau kita balikin orang tua. Kata up aja udah. Makanya Al-Quran tegas, fala takul lahuma uffin. Jangan kamu katakan up sama orang tua. Wala tanharhuma, apalagi digentak, jangan kamu gentak. Wa qul lahumā qawlan karīma, katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang karima, yang mulia. Jangan sampai kita nyakitin orang tua kita. Kadang kita kan berani sama ibu, sama bapak takut, bapak galak ini. Sama emak berani banget, na'udzubillah. Saking baiknya emak. Bahkan ada yang ignorance, yang lucu, tuh anak yang paling nyakitin orang tua. Suka ngambil duit orang tua, emaknya suka diambil duitnya sama anaknya. Suka bohong-bohongin orang tua, diobekin orang tua, emaknya diobekin sama anaknya. Tapi heran, sungguh heran tuh emak ngapa sayang banget sama dia. Sama yang lain gak begitu sayang, sama dia apa sayang banget ini kan. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu kalau begitu anak gak susah-susah majunya. Kenapa? Anaknya nih memanfaatkan orang tuanya. Saya pernah dapetin orang yang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maknya punya kontrakan, duit kontrakannya dibawa kabur. Dilaga-lagain maknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sampai orang tuanya menjerit sedih, ngaduin sama saudaranya. Apakah anak ini akan bahagia seperti ini? Sulit rasanya. Itu duit yang dia buat dagang, dia bawa kabur buat dagang. Jangan seumur hidup, setahun aja kagak. Jangan setahun, sebulan aja enggak. Jangan sebulan, ya. Dua minggu aja udah. Belum sampai dua minggu, semingguan udah usahanya udah bangkrut langsung. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ada orang begitu. Dia kira duit yang dia bawa pergi buat usaha, modal usaha, dia kira bakalan sukses. Enggak bakalan sukses. Kenapa? Duit orang tua yang dia bawa kabur. Ibundanya sedih, nangis. Ya Allah, ya Rasulullah. Dia ketipu dengan baiknya ibundanya.
saking baiknya emaknya. Duitnya dilagak-lagain dibawa kabur. Na'udzubillah. Mending pak itu segitu. Ada lagi orang yang bawa kabur 1 miliar. Dia bawa kabur duit orang tuanya. Orang tuanya ngadukan kepada saya dan kepada yang lain juga. Sedih. Dia ngomong kemana-mana 1 miliar. Banyak dikit 1 miliar. Terus sekarang saya belum pernah punya duit segitu. Dia kira 1 miliar dia bawa kabur itu bakalan jadi orang kaya, bakalan banyak duit terus, bakalan sukses. Kala, kala, gak akan. Apabila sudah membuat menetes air mata ibu, air mata bapak, kata Ibnu Umar, buka'ul walidi minal kabair wal ukub. Nangisnya orang tua adalah termasuk dosa besar dan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mau penyebabnya apa? Yang penting ya, mau penyebabnya apa? Ya. Kalau sudah membuat air mata ibunda, air mata bapak, orang tua menetes, itu buat menjadi dosa besar, menjadi durhaka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu. Kalau ada umpama kita enggak sadar orang tua kita menangis lantaran kita, datang kita kepadanya. Minta ridha, minta maaf. Jangan sampai beliau marah lantaran kita, jangan. Pokoknya walaupun bagaimana orang tua kita, kita minta ridhonya, kita minta maafnya, walaupun beliau yang salah. Boleh jadi beliau yang salah karena penyebabnya kita, lantaran kita. Minta maaf aja udah. Maafin saya, Ma. Maafin saya, Bu. Maafin saya, Umi. Maafin. Walaupun ketika itu kita masih menilai kita yang benar, minta maaf aja udah. Dan jangan ngomong apa-apa. Sama orang tua, baik di depan maupun di belakang, minta ridhonya, minta maafnya. Orang tua ada 3, Pak. Orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, orang yang mengajari agama kita, guru kita, orang tua kita. Ada orang pernah datang ke rumah saya, Pak Kiai, ya, saya mau kaya, Pak Kiai. Masya Allah, emang saya Tuhan minta kaya. Ada apa? Ngomong terus, saya mau kaya, ya silakan. Ngomongnya banyak banget ngomongnya. Suatu saat, ya, suatu waktu, ya, lagi ngomongnya saking panjangnya, kejeblos dia. Kata dia, Pak, nah, orang kalau banyak ngomong, Pak, pasti ada kejeblos. Iya. Man kasura kalamu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Jadi yang banyak ngomong siap-siap salah. Wa man kasurat khata'u kanatil ya kanatil naru maswahu, ya. Siapa yang banyak salahnya, neraka tempat tinggalnya. Jadi hati-hati kalau bicara. Penceramah hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Suatu saat dia ngomong, dia bilang apa? Saya lagi berantem sama mertua. Langsung saya stop. Nah, ini dia penyebab miskinnya.
berantem sama mertua. Ini penyebab miskin. Mertua juga orang tua. Ini penyebab miskinnya. Kamu mesti minta maaf sama mertua kamu. Jadi mertua juga orang tua. Kadang kita lupa itu. Gak ada ceritanya orang berantem sama orang tua, berantem sama mertua, berantem sama guru. Ya. Kemudian bahagia gak? Semuanya rungkad semuanya. Ya. Jadi kalau kita diapain sama orang tua kita, kan ada begitu kadang, diomelin kita diam aja udah. Minta maaf ternyata itu. Maafin mah. Manusia, itu manusia, ujian kita pasti semuanya di sini merasakan, pasti pernah diomelin sama orang tua, pernah kan? Walaupun di hati kita, kita yang benar, minta maaf aja. Udah selesai minta maaf aja, udah jangan bilang papa. Jangan balikin, jangan. Maafin saya, udah gitu aja. Baik tadi orang tua yang orang yang melahirkan kita, baik orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang mengajari agama kita. Kalau beliau marah sama kita, minta maaf aja udah, selesai. Jangan banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong, setan mulai menyelubungi kita. Setan mulai menggoda kita. Setan mulai menghancurkan kita. Setan mempunyai kesempatan kepada kita. Apalagi orang tuanya baik banget. Aduh, tuh lebih bahayaan lagi itu biasanya. Kita biasanya lebih beranian lagi yang begitu. Gurunya baik banget, orang mertuanya baik banget. Tuh kita lebih beranian lagi. Nah, itu setan lebih senang lagi itu yang begitu. Kana Suhailun yatashaddadu fil hadisi wa yahfazu wa lam yakun ahadun yaqdiru ay yaktuba indahu. Adalah Suhail menyangatkan dalam hadis itu dan ia menghafal dan tidak ada satu orang yang mampu untuk menulis di sisinya. Wa bilai qala hadatsana Haramai bin Habsin wa Musa bin Ismail. Qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Utsman bin Hakim qala hadatsani Amr bin Amir al-Ansari qala hadatsani Ausul Ummu Sulaim qalat kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman telah bercerita kepada kami oleh Haramai bin Habas dan Musa bin Ismail, keduanya berkata telah bercerita kepada kami oleh Abdul Wahid berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Utsman bin Hakim berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Amr bin Amir al-Ansari telah bercerita kepada kami oleh Ummi Sulaim. Beliau Ummi Sulaim berkata, kuntu aku dulu pernah indan Nabi di sisi Nabi, di dekat Nabi SAW yauman di satu hari. Waqala lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Ummi Sulaimin, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini, tidak ada daripada dua seorang muslim, ya mutu, yang meninggal dunia, lahuma, bagi keduanya, salah satu auladin, oleh tiga anak. Jadi anaknya meninggal dunia tiga, illa kecuali adakhalahumallahu jannata, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan itu dua orang itu, bapak ibunya, ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bifadli rahmatihi iyahum, dengan sebab keutamaan rahmatnya, karunia rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Masya Allah. Tadi ya saya katakan kenapa perempuan
di sini kata-katanya bukan laki-laki aja. Kalau ini kan dua-duanya laki perempuan ya. Yang di atas kenapa satu aja perempuan aja yang dikatakan? Karena perempuan lebih sedih daripada laki-laki. Saya pernah dapatin Pak, ada seseorang anaknya satu-satunya, apalagi satu-satunya anaknya meninggal dunia. Itu orang tuanya, mamanya menangis terus sampai beberapa bulan. Dia sedih setiap hari. Masya Allah, bagaimana itu? Anaknya satu-satunya. Makanya Allah lewat lisan Nabi-Nya memberikan hiburan buat orang yang meninggal dunia anaknya. Tiga, dua, ataupun satu bahkan. Dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu, surga. Yang penting sabar. Jangan kapanan ya udah nangis aja, ngereng. Nah, itu enggak boleh juga ya. Nangis aja enggak nerima. Kita sayang Allah lebih sayang. Gitu aja udah. Insyaallah kalau kita pulangkan kepada Allah, semua jadinya tenang, nyaman, senang. Emang kalau kita pulangin nama Allah, senang dah. Nyaman, tenang, Pak. Iya. Qultu, aku berkata, wasnani dua, ya Rasulullah, qala wasnani dua juga sama. Wa bilai qala haddatsana Aliun, qala haddatsana Mu'tamir, qala qara'tu al-Fudaili. Telah bercerita kepada kami, Ali berkata iya. Telah bercerita kepada kami oleh Mu'tamir, berkata iya Mu'tamir, aku baca di depan Fudail. An Abi Hurais, dari Abi Hurais, an Al Hasan, bahwasanya Hasan ibn Haddasahu menceritakan kepadanya, biwasitin, diwasit, ini satu tempat nih. Anna So'ata bin Muawiyah, bahwasanya So'ata bin Muawiyah, Haddasahu bercerita ia kepadanya, anahu bahwasanya Waqiya Aba Zarin Mutawahisan, bahwasanya dia menjumpai Awazar sedang mengenakan mutawahisan qirbatan, girbah. Ya, girbah tempat kantong air terbuat dari kulit kambing. Qala, berkata ya maluka minal waladi ya Abazarin. Ya. Malaka, malaka, bagaimana bagi engkau daripada anak wahai Abazar? Qala, jawab Abu Zar, ala ketahuilah uhadditsuka, aku akan tahdiskan, aku akan ceritakan hadis kepada engkau. Qultu bala, aku jawab iya. Qala, ia berkata sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, ma min muslimin, tidak ada daripada seorang muslim yamutu, yang meninggal dunia, lahu baginya salah satun, oleh tiga minal wali, daripada anak, lam yablughul hinsa, yang belum sampai mereka kepada usia balig, masih kecil meninggal dunia nangis. Ya, tidaklah mereka begitu illa, kecuali ada khalahullahul jannata, Allah masukkan dia ke dalam surga, bifadli rahmatihi, dan keutamaan rahmatnya Allah iyahum kepada mereka. Masya Allah. Wa ma min rajulin, tidak ada daripada seorang laki-laki ataqa, yang memerdekakan musliman akan seorang muslim illa, kecuali ja'allahu, Allah Ta'ala jadikan azza wa jalla kulla udwin minhu, akan setiap anggota tubuh daripadanya, daripada orang yang dimerdekakan. Fikakuhu, tebusannya.
Likuli udwin minhu, bagi setiap anggota tubuh darinya. Tebusan dari api neraka. Ya, ini dulu ada yang namanya budak. Ya. Dianjurkan oleh agama supaya kita bisa bebasin budak buat orang kaya. Sekarang udah enggak ada lagi budak. Nah, sekarang diri kita bebasin dari apa? Belenggu nafsu. Orang kalau masih dikuasai nafsu namanya belum ya merdeka. Ya. Masih dibudakin sama nafsu. Wa bila qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Aswad qala telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Abil Aswad berkata ya haddatsana telah bercerita kepada kami Zakaria ibnu Imarat Al-Ansari ya telah bercerita kepada kami oleh Zakaria bin Imarat Al-Ansari qala berkata ya haddatsana telah bercerita kepada kami Abdul Aziz Ibn Suhaib bin Suhaib an Anas bin Malik dari Anas bin Malik an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya man mata siapa saja yang meninggal dunia lahu baginya salah satu tiga anak lam yablughul insa yang belum sampai baligh adkhalahu Allah wa iyyahum maka Allah masukkan dia ya dan mereka bifadli rahmatihi aljannata dengan keutamaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ke mana dimasukin aljannata ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meninggal dunia anaknya sebelum balik beruntunglah. Ya, sama Nabi dikasih ya apa kalau begini nih, jaminan untuk masuk surga. Jadi nangisnya jangan lama-lama gitu ya. Orang yang masukin surga masa nangis. Iya. Bahagia nangis sebel enggak kira-kira? Sebel ya. Surga kan bahagia, ngapa pakai nangis? Ya walaupun ada yang nangis karena bahagia, ada. Ya. Ya. Babun man mata lahu siktun. Ini satu bab siapa yang meninggal dunia baginya ada anak keguguran. Jadi meninggal dunia karena anak keguguran. Dalam kandungannya udah meninggal. Banyak yang kayak begitu. Haddatsana Is'ak wa bilaikal haddatsana Is'ak bin Yazid qala haddatsana Salakatu bin Khalid telah bercerita kepada kami oleh Is'ak bin Yazid berkata ya telah bercerita kepada kami oleh Salakah bin Khalid qala berkata ya haddatsani telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Maryam Yazid bin Maryam an ummi dari ibundanya an Sa'li bin an Hanziliyah dari Sa'al bin Hanziliyah wa kana dan adalah ia la yuladu lahu tidak dilahirkan untuknya seorang anak la ayyuladali fil islami waladun dan sungguh dilahirkan kepadaku dalam Islam seorang anak siktun seorang anak yang ya siktun apa keguguran fahtasibuhu lalu aku mengharapkan pahala dari Allah ahabbu ilayya itu lebih aku cintai min ayyakuna dunya jami'an wa ma fiha daripada bahwa ada milikku dunia seluruhnya dan isinya ya, walaupun dunia dan isinya dikasih kepadaku ya bahasa kita mah aku lebih memilih tadi kedapatan anak yang meninggal dunia ya padahal anaknya masih dalam janin. Jadi jangan sedih ibu-ibu ya. Ya yang punya anak pernah meninggal anaknya. Ya Allah berikan kita ya
dispensasi itu. Wa kana Ibnu Hanziliyah, dan adalah Ibnu Hanziliyah miman bayi'ah tahta syajarati, di antara orang yang pernah berbayat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon ya. Namanya pohon Ridwan. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Salam min qala akhbarana Abu Muawiyah, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Salam, berkata ya, telah bercerita kepada kami oleh Abu Muawiyah. Qala, berkata ya, hadatsana Al-A'nash, telah bercerita kepada kami oleh Al-A'nash an Ibrahim, dari Ibrahim At-Taimi an Al-Haris bin Suwaid, dari Haris bin Suwaid an Abdullah, dari Abdullah qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu malun warisuhu ahabu ilahi min malihi, siapakah di antara kalian ya malun yang punya harta sedangkan warisannya, harta warisannya lebih dicinta kepadanya daripada hartanya. Itu orang duitnya banyak lalu meninggal orang tuanya, itu masih berantem juga, berebutan sama saudaranya. Harusnya enggak begitu. Kita punya ilmu, ya kita jelasin. Sama kita punya saudara, sama saudara-saudara kita. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah SAW, ma minna, tidak ada di antara kami, bukan termasuk kami, ahadun oleh seorang pun, illa kecuali malu ahabu ilaih, kecuali hartanya lebih dicinta kepadanya, min mali warisi, daripada harta warisannya. Fayuqallahu, dikatakan Rasulullah SAW, i'lamu, ketahui olehmu, annahu laisa minkum ahadun, bahwasanya tidak ada di antara kamu seorang pun, illa malu warisi, kecuali harta warisannya, ahabbu ilaih min malihi, ya, yang dia lebih cinta kepadanya daripada hartanya. Famaluka ya ma qaddamta, tidaklah harta engkau apa yang engkau dahulukan. Wa malu warisika, dan harta ahli waris engkau, ma akharta, yang engkau tunda. Jadi jangan sampai kita melakukan kezaliman harta terutama kepada orang lain. Qala, berkata ya, wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata'uduna fikum rukuba, siapakah kamu ya mata'uduna, siapakah kamu menyangka fikum pada kamu ar-rukuba, ar-rukuba. Kalau mereka bertanya, ar-rukubu itu apa? Ar-rukubu alladzi la yuladu lahu, orang yang enggak punya anak. Kalau la, tidak, walakin ar-rukubu, akan ar-rukub itu alladzi lam yutaqad lam yuqaddim min waladi syai'an. Rukub itu orang yang tidak memberikan sesuatu kepada anak. Wabila kala, wabilahi kala kala, wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ta'uduna fikum sur'at. Ya. Ya. Apakah engkau menganggap pada kamu itu akan sur'ah? Ya. Orang yang gagap berani. Kalau mereka berkata, huwa alladhi, dia itu adalah orang yang la tasra'uhu rijalu, orang yang tidak dikalahkan oleh orang laki-laki lain. Waqala, lalu berkata, lah tidak, walakin suratu, akan tapi orang yang kuat gagah perkasa adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadabi, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah, itu orang kuat. Jadi kalau kita datang-datang marah, datang-datang marah, namanya apa? Enggak kuat, lemah. Bahasa Arabnya apa itu? Ya. Orang yang seperti itu lemah keyakinannya.
Wallahu a'lam bisawab.